Halo gamers, welcome back to my YouTube channel lagi bersama gue Berry. Nah, di video kali ini gue mau share tutorial download game Android lagi nih buat kalian semua teman-teman. Dan tutorialnya kali ini adalah cara download game Ninja Heroes terbaru di Android. Sebenarnya game Ninja Heroes ini sudah lumayan lama rilis di Android, ya kurang lebih 5 tahunan. Dan gue ingat banget waktu gue masih bocil, gue suka banget main game Ninja Heroes ini bareng teman-teman gue. Dan baru-baru ini game Ninja Heroes ini mulai hype lagi karena game ini dimainkan oleh streamer game nomor 1 di Indonesia. Ya kalian pasti tahu lah ya siapa, dan siapa lagi kalau bukan Windah Basudara. Dan itulah sebabnya game Ninja Heroes ini mulai rame lagi dimainkan oleh banyak orang sekarang. Dan dulu game Ninja Heroes ini ada di Play Store, tapi entah kenapa sekarang udah gak ada lagi. Bagi kalian yang tahu penyebab game ini dihapus, kalian bisa bantu kasih tahu di kolom komentar ya. Dan kalian jangan bersedih ya teman-teman karena game ini udah gak ada lagi di Play Store. Karena seperti yang udah gue bilang di awal video, kalau gue bakalan bikin tutorial cara downloadnya. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai selesai agar kalian paham cara pemasangan game ini dengan benar. Tapi sebelum kalian melanjutkan video ini, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, yuk buruan subscribe sekarang dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan apabila gue upload video baru. Karena di channel ini gue akan share game Android yang keren setiap harinya buat kalian teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja di subscribe sekarang. Dan jika kalian sudah subscribe channel ini, yuk langsung aja kita masuk ke tutorial cara download game Ninja Heroes terbaru di HP Android. Oke teman-teman, jadi sebelum gue ngejelasin cara download game Ninja Heroes-nya, pertama-tama pastikan dulu kalian sudah memiliki aplikasi browser di HP kalian ya. Dan di sini gue merekomendasikan buat kalian untuk menggunakan aplikasi UC Browser. Karena di aplikasi UC Browser ini, kalian bisa mendownload game Ninja Heroes-nya itu menjadi lebih simple. Dan bagi kalian yang belum memiliki aplikasi UC Browser, kalian bisa langsung download aja di Play Store ya teman-teman. Lalu jika kalian sudah mendownload aplikasi UC Browser ini, langkah selanjutnya langsung aja kalian buka aplikasi UC Browsernya teman-teman. Nah, di sini kalian klik aja pada laman pencarian yang di atas ini ya teman-teman. Lalu di sini kalian ketik aja Ninja Heroes Mobile, Ninja Heroes Mobile. Oke, lalu kalian klik aja gambar search ini. Lalu langkah selanjutnya kalian klik aja laman yang paling atas ini teman-teman, ninjaheroesmobile.com. Oke, kalian klik aja ini. Nah, lalu di sini pada bagian halaman website Ninja Heroes Mobile-nya, di sini bisa kalian lihat pada bagian bawah ini ada gambar tulisan download Android APP yang berwarna hitam ini ya teman-teman. Jadi untuk cara downloadnya kalian langsung klik aja tulisan gambar yang berwarna hitam download Android APP ini ya teman-teman. Oke, langsung aja diklik. Nah, maka kalian akan disuruh mendownload game Ninja Heroes-nya. Oke, di sini langsung aja klik unduh untuk mendownload game Ninja Heroes-nya teman-teman. Dan di sini untuk ukurannya sendiri cuma 57 MB aja ya. Kecil banget ini gamenya. Oke, langsung aja klik unduh. Dan jika kalian sudah selesai mendownload APK dari game Ninja Heroes-nya, langkah selanjutnya buka aplikasi file manager yang ada di HP kalian untuk menginstal APK dari game Ninja Heroes-nya. Oke, langsung aja buka aplikasi file manager-nya. Lalu di sini kalian tinggal cari aja file APK dari game Ninja Heroes yang telah kalian download tadi. Oke, dan dikarenakan tadi kita mendownload gamenya itu lewat aplikasi UC Browser, maka file APK-nya akan berada di folder UC Download. Oke, nah ini dia. Dan di sini teman-teman bisa kalian lihat kalau APK-nya itu udah ketemu ya. Dan langsung aja kita install APK dari game Ninja Heroes-nya. Oke, untuk cara penginstalannya, kalian klik aja APK-nya ini, lalu pilih install. Dan jika ada pemberitahuan seperti ini, kalian klik aja tetap install ya teman-teman. Karena APK dari game Ninja Heroes ini terdeteksi oleh HP kita, dikarenakan gamenya ini tidak ada di Play Store. Tapi nggak apa-apa kok, kalian klik aja tetap install ya. Dan jika kalian sudah selesai menginstal APK dari game Ninja Heroes-nya, di sini kalian bisa langsung aja klik buka untuk memainkan game Ninja Heroes-nya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mainkan gamenya. Klik aja buka. Dan di sini klik lanjutkan.
Dan jika ada pemberitahuan seperti ini, kalian klik aja oke ya. Dan di sini teman-teman, kalian klik close ya untuk menutup dari halaman eventnya ini. Oke, di sini kita disuruh login dulu ya teman-teman sebelum memainkan gamenya. Kalian bisa login menggunakan akun Facebook maupun akun Google. Oke, dan jika kalian ingin membuat akun Ninja Heroes C ini, kalian bisa langsung klik aja sign up ini ya bagi kalian yang belum memiliki akun. Oke, kalian klik aja sign up. Dan di sini dikarenakan gue sudah ada akun Ninja Heroes, gue nggak perlu lagi membuat ya. Oke, langsung gue back aja. Dan di saat gue login ini, gue percepat aja ya videonya. Dan oke, di sini gue sudah berhasil login menggunakan akun gue. Dan bisa kalian lihat teman-teman, di sini total servernya ini ada 36 ya, lumayan banyak juga. Dan gue main di server 1. Oke. Dan jika kalian sudah memilih server pilihan kalian, langsung aja klik play. Oke. Nah, ini dia tentang ranking. Waduh, kita buka-buka dulu ya, teman-teman. Ini ada reward. Wow, gua dapat Gara ya. Terus selesaiin quest dulu ya, lumayan lah ya. Hot event, free battle. Aduh, cepet banget. 5, 4. Cepet banget tadi. Dan kita dapat ninja kelas D. Dan oke teman-teman, jadi seperti itu tadi tutorial download game Ninja Heroes-nya. Gimana? Mudah banget kan? Dan beberapa hari ini gue suka banget main game ini karena gue suka dengan game yang santai tapi keren dan gak gampang ngebosenin. Dan gue juga akan upload konten tips dan trik tentang game Ninja Heroes untuk kedepannya di channel ini. Jadi jika kalian suka dengan game ini, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan apabila gue upload video baru. Jika kalian merasa video kali ini bermanfaat, yuk bantu like video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga share video ini ke semua media sosial kalian agar gue semakin semangat lagi buat upload video setiap harinya buat kalian teman-teman. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis. Gue Berry di sini, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Pau!